Syodrolun lomba memasak dan lomba mewarnai menutup perhelatan Festival Krung Aceh Pekan Kebudayaan Aceh PKA ke-7 yang berlangsung sejak 2 hari terakhir. Peserta yang umumnya adalah kaum ibu ambil bagian pada kegiatan lomba memasak Festival Krung Aceh. Menu masakan Nusantara menjadi andalan mereka untuk kemudian dinilai oleh dewan juri. Pada kesempatan yang sama Syodrolun, puluhan anak-anak mengekspresikan dirinya lewat lomba mewarnai. Mengangkat tema keindahan dan kebersihan Krung Aceh, panitia berharap anak-anak ini menjadi generasi penerus yang peduli akan lingkungan. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Ramadhani, mengatakan pihaknya akan mengupayakan agar kegiatan Festival Krung Aceh bisa menjadi agenda tahunan. Kita berharap akan menjadi event tahunan dalam rangka mempromosikan Banda Aceh dengan sungai Acehnya atau Krung Acehnya, sehingga ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang dan menikmati sejarah panjang Krung Aceh di masa lalu. Kegiatan. Sementara itu, Syodrolun, di akhir kegiatan, puluhan prajurit TNI dari jajaran Kodam Iskandar Muda melakukan aksi bersih-bersih di bantaran Krung Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Serambi On TV.